Salam sejahtera bagi kita sekalian dan shalom. Dalam perjalanan kehidupan saya, ada satu ayat yang selalu memberikan kekuatan dan tuntunan. Ayat itu adalah Yeremia 17 ayat 7. Di situ disebutkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada saya ketika saya melayani dan ketika menghadapi berbagai tantangan. Saya ditahbiskan menjadi pendeta 25 tahun yang lalu di kota Batam. Dan ketika saya pertama sekali ditempatkan oleh pimpinan sinode, saya bergumul tentang pelayanan saya karena menghadapi jemaat yang sedang berada dalam konflik dan juga yang sedang membangun. Tetapi saya terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu memberikan petunjuk-petunjuk dan solusi bagi saya. Dan juga ketika merintis beberapa jemaat di sana, yang saya mulai dari nol, saya selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Sehingga dalam kurun waktu 1-2 tahun, ada 3 jemaat rintisan yang sudah berdiri, dan semakin lama semakin bertambah jemaatnya. Ini saya percayai karena saya sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kemudian pimpinan sinode menempatkan saya di tempat yang baru di Resort Said Nihuta di Tarutung tahun 2005. Ini adalah sebuah jemaat yang besar dan juga yang sangat kental adatnya dan yang satu marga dengan saya. Mereka berpendapat ketika saya datang, oh pendeta ini tidak lama ini melayani, apalagi masih muda. Tapi saya bergumul dan berdoa kepada Tuhan menyerahkan diri, sehingga Tuhan memberikan petunjuk dan saya bisa langgeng melayani selama 5 tahun. Dan puji Tuhan, saya juga setelah itu dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani di kantor sinode GKPI. Ini adalah sebuah amanat bagi saya, tetapi ada juga sebagai tantangan. Lalu ketika saya memasuki pelayanan ini, saya bergumul bagaimana mengimplementasikan keputusan-keputusan sinode, kemudian keputusan majelis sinode, kemudian keputusan dari pimpinan sinode, bagaimana membuat program, bagaimana melaksanakan, bagaimana mengevaluasi. Ini adalah sebuah pergumulan. Tapi saya selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya selalu berserah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan selalu menolong saya. Saya sungguh-sungguh merasakan berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu, saya kira bukan hanya bersifat materi, tapi kedamaian, sukacita, kerukunan di tengah-tengah keluarga, dan juga sukacita melayani, ini adalah sebuah berkat yang melimpah dari Tuhan bagi saya. Dan tentunya ini tidak bisa dinilai dengan uang. Tetapi rasa sukacita melayani dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan, ini adalah sebagai berkat yang saya rasakan. Dan hingga kini juga, saya terus melakukan penyerahan diri kepada Tuhan di dalam segala aspek pelayanan saya. Saya percaya bersama Tuhan, saya akan dimampukan untuk melayaninya. Saudara terkasih, dalam melakukan tugas-tugas pelayanan, saya sungguh-sungguh orang yang berbahagia, yang selalu bersukacita dalam aktivitas pelayanan. Dan saya juga tidak merasa begitu terbeban, karena saya selalu berbahagia
di tengah-tengah pengabdian bagi gereja dan bagi Tuhan. Ada satu ayat yang selalu memberikan kekuatan dan kebahagiaan bagi saya di dalam pelayanan, yaitu Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ayat ini selalu memberikan kekuatan kepada saya dan membuat saya merasa bahagia di dalam pelayanan, betapapun banyaknya beban-beban pelayanan. Saya selalu berbahagia menjalaninya, bersukacita menjalaninya karena ayat itu. Nah, ada dua saya kira jalan bagaimana kita supaya berbahagia melalui ayat itu. Yang pertama adalah tidak melakukan kejahatan-kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berdiri dalam kumpulan orang berdosa. Kalau kita melakukan kebenaran, kejujuran, saya kira disitulah kita merasakan kebahagiaan di tengah-tengah pelayanan dan tugas kita sehari-hari. Dan yang kedua adalah kita akan mengalami, menikmati kebahagiaan ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahwa norma yang tertinggi di dalam kehidupanku sebagai hamba Tuhan adalah firman Tuhan. Tidak ada nilai-nilai yang lain kecuali firman Tuhan yang menjadi petunjuk dan norma nilai yang paling tinggi. Dan hal yang sama juga disampaikan oleh Martin Luther, hanya oleh firman Tuhan. Ini yang membuat saya selalu berbahagia, bersuka cita dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan juga di dalam pelayanan di gereja Tuhan. Secara khusus di dalam melakukan misi pelayanan, firman Tuhan menjadi landasan bagi kehidupan saya. Saya kira ini menjadi suatu hal yang sangat bernilai di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya selalu membaca Alkitab setiap hari sesuai dengan waktu yang secara khusus saya persiapkan bagi Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, saya sepertinya kerohanian saya kering kerontang. Tetapi kalau saya membaca firman Tuhan, sepertinya iman saya naik dan saya semakin dekat kepada Tuhan. Ini sungguh-sungguh yang saya nikmati dan alami di tengah-tengah kehidupan saya. Karena itu merupakan suatu kekuatan, petunjuk dan terang bagi saya di tengah-tengah kehidupanku. Saudara-saudara yang terkasih, saya kira di tengah-tengah kehidupan kita sebagai warga jemaat, sebagai pelayan, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan firman Tuhan. Ketika kita mengandalkan firman Tuhan, kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberkati kita semuanya.